Dikala pelbagai jenis bunga api dan mercun dijual secara sah di pasaran, bunga api menggunakan berus dawai menjadi pilihan anak muda dalam kemeriahan sambutan Aidilfitri. Tradisi permainan yang dikatakan bermula pada era 80-an ini tetap diteruskan kerana keunikannya hanya menggunakan bahan yang murah malah mudah untuk menghasilkan percikan bunga api yang menarik. Bagi Muhammad Fazli, bapa dua anak ini mencuba permainan ini kerana kesukaran untuk mendapatkan bunga api ketika kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan dilaksanakan akibat pandemik COVID-19. Pembapitan awal saya bermula pada 3 tahun yang lepas semasa MCO, di mana pada waktu itu berlaku kesukaran untuk mendapatkan bunga api. Ianya mengimbau kembali zaman kanak-kanak saya dahulu main, dan saya berpendapat budak-budak zaman apa Z, generasi Z ni mungkin tidak mengenali permainan berus dawai ni. Jadi saya kembalikan nostalgia lama tu untuk bagi pendedahan pada budak-budak baru ni. Ianya satu permainan yang agak seronok dan saya berpendapat jauh lebih murah daripada bunga api di pasaran. Di sebalik keterujaan percikan bunga api yang bersinar ini, permainan ini perlu berada di bawah bimbingan dan pemerhatian orang dewasa kerana ia tetap berisiko jika lalai mengendalikannya. Untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, saya berpendapat perlu bimbingan atau pemerhatian daripada orang dewasa, di mana dia menggunakan api sekiranya bermain di kawasan yang berisiko, terutamanya berhampiran dengan tempat mudah terbakar atau kenderaan, mungkin akan berlaku kebakaran di situ. Jadi saya rasa memang perlu bimbingan orang dewasa lah agar ianya lebih selamat. Saya lebih berpendapat ia sesuai dimainkan di kawasan yang lapang seperti yang mana yang saya main sebentar tadi. Berbekalkan berus dawai di bawah harga RM2 dan sebatang pengacau kuih, bunga api penuh nostalgia ini dapat dihasilkan. Awal Februari tahun ini, kerajaan membenarkan penjualan mercun dan bunga api, namun ia tertakluk peraturan serta garis panduan yang akan dikeluarkan kelak. Namun, sebarang bentuk penjualan mercun dan bunga api secara dalam talian adalah dilarang, walaupun ia membabitkan jenis produk yang dibenarkan untuk dijual.